Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Inspiratif. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat intro yang ada di video ini ya, yang tentunya sederhana dan keren. Langsung saja masuk ke aplikasi KineMaster. Untuk tahap pertama, biasa pilih background warna hitam. Oke. Dan untuk tahap selanjutnya, kita tulis teks channel Anda ataupun tulisan yang ingin Anda tulis. Oke. Kita perbesar, kita sesuaikan ukurannya, fontnya menurut selera masing-masing. Kalau saya pilih font ini, sesuaikan lagi ukurannya, dan kita perpanjang durasinya. Oke. Dan warna saya pilihkan warna hijau ya. Untuk efek saya kasih blur spiral. Oke. Ukuran kita sesuaikan lagi. Oke. Saya sesuaikan ukurannya dulu. Oke, segini. Dan durasi kita samakan. Untuk pengaturan, aktifkan zoom out saya nolkan, kualitas di angka 9. Oke, dan terbalik saya nolkan. Untuk center Y-nya ke angka 49. Untuk center X-nya ke angka 53. Untuk radiusnya saya setting di 1 ya. Dan untuk kekuatan saya setting di angka 10. Oke. Untuk tahap selanjutnya tinggal mengatur gambar kunci yang di atas gambar sampah itu. Untuk alfanya kita setting ke 80. Oke, 79 ataupun 80. Oke, tahap selanjutnya klik gambar kunci biar warna bisa berjalan. Untuk yang terakhir kayak gini. Dan untuk tahap yang terakhir tinggal export. Oke, dan beres. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.